beliau semester 1 yaitu pengasah teknik mesin dengan pembahasan pertemuan ketiga yaitu material teknik. Sebelum pembahasan material teknik, ada baiknya saya akan membahas silabus dari teknik mesin sendiri. Bisa dilihat bahwasanya teknik mesin itu ada 4 tahun, 8 semester, di mana pada semester 1 ini ada 20 SKS. Satunya untuk semester 1 itu kita bertemu dengan mata kuliah pengantar teknik mesin. Di teknik mesin sendiri ada beberapa mata kuliah unggulan yang tidak ditemukan pada teknik mesin lain di Sumatera Utara khususnya ya. Jadi ada beberapa mata kuliah seperti contoh ini, mata kuliah semester 2 yaitu filsafat ilmu teknik. Nah, ini adalah mata kuliah sebenarnya mata kuliah pasca sarjana, namun memang mata kuliah ini dianggap penting pada mahasiswa teknik mesin, sehingga mata kuliah ini dimunculkan di semester 2. Karena pada dasarnya ilmu itu intinya adalah filsafat. Nah, bagaimana kita mengembangkan ilmu teknik? Tentunya dasarnya adalah filsafat dari ilmu teknik itu sendiri. Nah, ini dosennya sudah mumpuni lah untuk memberikan ilmu filsafat ilmu teknik. Kemudian untuk ciri khas teknik mesin di Al-Azhar khususnya dan umumnya itu pendidikan agama di setiap semesternya. Agama 1 sampai agama 9 ya, 98. Sorry, sampai agama 7. Karena teknik mesin ini sudah beradaptasi dengan teknologi, apalagi di dunia industri 4.0 dan sekarang 5.0, sehingga mata kuliah teknik mesin itu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sehingga perlu ada pengembangan mata kuliah yang berdasarkan teknologi dan sekarang teknologi sosial teknologi. Salah satunya kita bisa temukan di semester 3 itu ada mata kuliah sistem digital. Sistem digital sendiri sebenarnya ini dasar dari mata kuliah hidrolik pneumatik, sistem pengaturan, dan mata kuliah yang bersinggungan dengan teknik elektro atau dengan di teknik mesin itu ada mekatronika. Jadi dasar dari mekatronika sendiri itu adalah sistem digital. Nah, bagaimana memahami mekatronika itu harus pahami dulu sistem digital. Sehingga di semester 3 kita akan berjumpa pada sistem digital. Namun yang lain-lain inilah mata kuliah dasar keilmuan teknik mesin. Ya, atau keilmuan teknik mesin yang lama. Ada yang baru ya pengembangan dari teknologi sekarang beradaptasi. Kemudian pada semester 4 ya, itu kita akan berbicara pada EBT atau energi baru terbarukan. Jadi ini sesuatu yang
cukup. Baru juga di teknik mesin ada mata kuliah sistem energi baru dan terbarukan. Nah, itu akan berbicara bagaimana sistem energi baru dan terbarukan yang bisa dikembangkan di teknik mesin sendiri. Dia akan cakupan dari keilmuannya akan lebih luas lagi, bukan hanya otomotif, bukan hanya mekanikal, bukan hanya teknologi perkebunan misalnya, ya. Itu sudah berkembang lagi di teknik mesin alaja. Nah, di semester 4 juga akan berjumpa dengan mekatronika yang tadi saya sebutkan, dasarnya dari sistem digital. Mekatronika ini adalah mata kuliah yang beradaptasi atau dibangun dari tiga disiplin ilmu, yaitu ilmu mekanikal sendiri, mesin, elektronikal, dan informatika. Jadi, inti dari tiga keilmuan tadi diambil dan direduksi masing-masing sehingga menghasilkan satu mata kuliah atau satu jurusan yang disebut mekatronika. Untuk mekatronika sendiri, ya, ada juga itu jurusan yang tersendiri. Ya, jadi jurusan mekatronika itu sekolahnya sekolah vokasi yang di Riau kayaknya sudah ada gitu. Namun mata kuliah mekatronika diadopsi setelah ada perkembangan industri poin 3 dan poin 4 lah. Poin 4 khususnya ya. Revolusi industri 4 berkembanglah menjadi mekatronika. Nah, di semester 5 juga akan berjumpa dengan mekatronika 2. Ini akan berbicara tentang pengembangan dari mekatronika 1. Nah, jadi ini berbicara tentang robotik dan otomasi. Di semester 5 juga akan berjumpa dengan mata kuliah yang belum ada di jurusan teknik mesin di Sumatera Utara atau di Indonesia mungkin ya, yaitu teknologi beneficiasi. Nah, ini teknologi beneficiasi caranya lulus pemodelan sistem mekanik. Nah, ini mata kuliah teknologi beneficiasi adalah mata kuliah yang diadopsi dari pasca sarjananya di Universitas Gajah Mada pada konsentrasi teknologi industri kecil dan menengah. Teknologi beneficiasi berbicara pada teknologi praktis, teknologi otomasi, teknologi yang membumi, artinya teknologi yang cukup bisa digunakan tanpa misalnya mempergunakan banyak energi. Jadi teknologi beneficiasi adalah teknologi yang dikembangkan dari teknologi zaman dahulu yang bisa diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Contoh misalnya teknologi saringan. Bagaimana saringan dapat menyaring dan bagaimana kita membuat saringan yang efisien pada teknologi tersebut. Sehingga berkembanglah saringan-saringan yang bisa menyaring dengan beberapa mesh misalnya. Nah, ini akan kita berbicara, ini akan berbicara pada teknologi beneficiasi. Ataupun bagaimana kita membuat teknologi crusher atau penghancur dengan menggunakan teknologi praktis tanpa energi listrik misalnya, seperti itu. Lanjut di semester 7. Ini kalau semester 7 tidak ada yang berubah ya. Ini mata kuliah seperti hidrolik dan pneumatik itu adalah pengembangan atau ya pengembangan dari sistem digital dan mekatronika. Dan ini juga ada nanti praktikumnya.
Kemudian di 7, semester 7 kita tidak ada jumpa mata kuliah yang baru. Namun di teknik mesin kita akan berbicara pada 4 konsentrasi. Kalau kemarin itu adalah 2 konsentrasi, yaitu misalnya konsentrasi otomotif dan konsentrasi manufaktur misalnya. Kalau di sini kita akan berjumpa dengan 4 konsentrasi. Pertama itu konsentrasi di teknik mesin Al-Azhar, yaitu mekanika terapan. Nah, mekanika terapan ini banyak mata kuliah yang berkaitan dengan ini. Sehingga nanti di semester 7 ya, 6-7 akan berjumpa dengan mata kuliah pilihan. Nah, ini wajib mahasiswa mengambil mata kuliah tersebut. Nah, mata kuliah tersebut tidak bisa lepas dalam cakupan 4 konsentrasi tadi, yaitu mekanika terapan, teknologi bahan, konversi energi, dan manufaktur. Nah, untuk mekanika terapan, ini berbicara dengan beberapa mata kuliah yang boleh bisa diambil mahasiswa, yaitu mekanika jarak padat, elastis, mekanika perpatahan, pesawat angkat dan angkut, alat berat, dan mekanika perangkat. Kemudian pada konsentrasi teknologi bahan ini ada berbicara tentang teknik biomaterial. Kemudian biodiesel, nah bagaimana membuat biodiesel, teknologinya. Kemudian teknik pengecoran, perpatahan dan kelelahan. Nah, kemudian proplan. Nah, ini proplan ini mata kuliah yang diadopsi juga lagi dari pasca sarjana, yaitu mata kuliah yang berbicara tentang bahan baku pembuatan roket. Nah, kalau tadi itu bahan baku biodiesel, itu bahan baku pembuatan minyak alternatif minyak bensin ya, solar ya. Nah, kalau dia propelan itu bagaimana membuat bahan pemicu roket, propelan. Kalau biodiesel itu solar, bioetanol baru bensin ya. Kemudian teknologi pengelasan, ini bagaimana cara pengelasan, ada pengelasan dalam air, nah itu akan berbicara pada teknologi bahan. Konversi energi itu akan berbicara pada solar cell ya. Solar cell ini alat untuk apa itu ya? Solar cell itu kan untuk menyimpan cahaya matahari atau menyimpan energi matahari. Nah, ini akan berbicara pada solar cell. Kemudian analisa sistem termal dan energi, konversi energi juga akan berbicara pada perpetual teknologi mesin. Nah, ini perpetual ini cukup menarik. Kenapa menarik? Ya, ini mata kuliah yang sangat baru dan baru sekali dan belum ada di teknik mesin yang lain, yaitu teknologi yang bergerak sampai kapan-kapan. Istilah orang Malaysia begitu ya. Jadi bergerak terus-menerus dengan energi yang diambil dari energi baru dan terbarukan. Nah, ini akan cukup menarik pada konsentrasi konversi energi bila mahasiswa tersebut mengambil mata kuliah perpetual mesin. Kemudian motor bakar, turbin uap, nah mikrohidro. Ini cukup menarik juga ini. Jadi mikrohidro ini adalah konsentrasi di mana ini sangat dibutuhkan dalam kurun-kurun waktu belakangan ini, yaitu energi yang bisa kita buat dengan air ya, energi air ya, sehingga menghasilkan energi listrik yang bisa dimanfaatkan, kemudian bisa disalurkan pada masyarakat sehingga dapat menghasilkan energi yang dimanfaatkan dan bisa dikomersilkan sehingga mengurangi monopoli energi yang dilakukan oleh PLN. Kemudian manufaktur. Konsentrasi manufaktur ini yang sangat menarik adalah manufaktur minyak atsiri. Nah, ini minyak atsiri ini adalah
minyak yang dibuat dan sangat sering kita gunakan. Contoh misalnya minyak kayu putih, nah itu minyak wangi, minyak yang lain lah. Nah, cara mendapatkan minyak tersebut ya dengan destilasi. Nah, destilasi itu pasti berbicara tentang minyak atsiri. Nah, minyak atsiri itu pada kurun waktu dekade yang lalu di Sumatera Utara pernah berkembang minyak nilam yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Nah, tapi karena sudah tidak populer lagi dan tidak dikembangkan lagi sehingga tidak begitu booming lagi. Namun permintaan akan minyak atsiri, contoh minyak atsiri rose, nilam, minyak atsiri cengkeh dan sebagainya, itu cukup mahal di pasaran. Ya, ini cukup menarik bila mahasiswa mengambil mata kuliah tersebut dengan konsentrasi manufaktur. Kemudian aplikasi mikroprosesor atau PLC ini cukup menarik juga, berbicara tentang mikroelektronika juga ya, dasarnya kemarin tadi itu dari sistem digital. Kemudian pengantar fuzzy dan sistem saraf, ini lebih ke informatika ya. Kemudian robotika. Nah, manufaktur yang sangat menarik ya itu minyak atsiri dan robotika. Nah, kita sudah bisa berbicara pada tataran aplikasi dan konsep robotika di mata kuliah teknik mesin, khususnya konsentrasi manufaktur. Jadi saya rasa tentang teknik sendiri, teknik mesin sendiri, saya rasa sudah jelas tentang peminatan dari 4 konsentrasi. Nah, sehingga nanti kita akan berbicara tentang teknik mekanika, teknologi bahan, teknik bahan untuk mata kuliah di pertemuan ketiga ini. Ya, material teknik, sorry ya. Maksudnya. Baik. Yang akan dibahas ya, yang akan dibahas kali ini kayaknya terlalu kecil ya, saya begini apa ya. Nah, jadi yang akan dibahas adalah pengelompokan material yang digunakan untuk keperluan teknik. Sifat-sifat material, fisik, kimia, dan teknologi. Ya, pengelompokan material teknik, sifat serta lingkupnya, historis, apa itu material teknik, kemudian klasifikasi material, material tingkat lanjut, dan material yang diperlukan dalam material tersebut ya, komponen-komponennya. Jadi kita lihat sejarahnya dalam material teknik. Mulai dari awal ya, manusia mulai membuat peralatan dari batu-batu itu sekitar 2 juta tahun yang lalu. Sehingga manusia dalam membuat itu pasti berpikir bahan yang untuk digunakan untuk membelah dan memotong, yaitu bahan yang memiliki kekerasan tertentu seperti batu. Nah, pada saat itu bahan-bahan yang ada di sekitar itu yaitu batu, kayu, tanah liat, kulit dan sebagainya, itu adalah material yang digunakan pada zaman manusia prasejarah ya, 2 juta tahun yang lalu. Nah, kemudian sekitar 500 tahun lalu dengan penggunaan perunggu, batu sudah mulai ditinggalkan. Jadi sudah berakhir masa
zaman batu. Tapi setelah itu tahun 2014 ya, pernah juga kita masuk mengalami zaman batu, yaitu batu aki ya. Ada batu bacan, batu doko dan sebagainya ya. Itu cukup booming itu. Jadi zaman atau sejarah pasti berulang gitu ya istilah orangnya. Sejarah pasti berulang ya, berulangnya seperti itu. Pada 2 juta tahun yang lalu kita masih zaman batu itu. Ya, batu menggunakan kayu, menggunakan tanah liat. Kenyataannya tahun 2000 sekitar ya, sekitar tahun 2014, 2015 atau 2013 pada saat itu sudah booming masalah batu, yaitu batu bacan. Oke. Nah, setelah berakhir masa zaman batu, masuk ke zaman perunggu. Yaitu paduan misalnya aloi logam yang terdiri dari satu unsur, yaitu tembaga atau cuper. Ditambah dengan 25% timah dan sebagainya. Jadi perunggu ini dapat mereduksi biaya-biaya yang sangat tinggi. Jadi perunggu juga terbuat dari bahan campuran yang cukup keras. Dan ini juga mengandung bahan-bahan yang terdiri dari oksid ya, yang sehingga pembuatannya cukup lumayan lama. Kemudian setelah masuk zaman perunggu, masuk zaman besi ya. Setelah dimulai pada 300 tahun yang lalu, ya, penggunaan besi atau baja serta bahan kuat dan murah itu muncul. Jadi secara drastis berubahlah kehidupan manusia dalam kesehariannya. Jadi muncul dia baja. Jadi baja. Nah, sementara kalau dibilang baja ya, besi sorry. Pasti kita berpikir besi itu dari mana? Apakah besi dari hasil bumi? Nah, ini paradigma itu yang salah sebenarnya. Itu besi hasil bumi atau hasil yang dihasilkan bumi itu berupa besi. Nah, itu sudah dibantah. Ya, bahwasanya peneliti menemukan bahwasanya besi bukan hasil bumi, tapi hasil dari pecahan asteroid yang turun ke bumi ya. Jadi sebenarnya besi bukan hasilnya bumi. Hasil bumi yaitu minyak dan sebagainya, itu hasil bumi, sementara besi tidak. Nah, 300 tahun setelah itu baja muncul sehingga mengurangi lagi atau mereduksi lagi biaya-biaya yang dikeluarkan. Kemudian zaman selanjutnya tentang material itu zaman besi, juga beberapa jenis material baru yang ditemukan yaitu keramik, semikonduktor, polimer, komposit, itu setelah tingkat lanjut dari zaman besi tadi ya. Jadi keramik bisa lebih keras dari baja. Jadi bukan keramik dipersepsikan pada gerabah saja ya. Keramik itu ada yang bisa tahan peluru, yaitu rompi anti peluru diperbuat dari keramik. Kemudian tungku atau apa namanya itu, tungku bahan bakar, tungku bakar. Dinding-dindingnya terbuat dari keramik. Kemudian
contoh dari keramik ini juga bahan listrik juga itu terbuat dari keramik. Dan semikonduktor, polimer, komposit itu terbuat dari zaman lebih lanjut dari situ. Jadi kita harus paham tentang hubungan dari struktur, properties, processing, dan performansi material. Itu harus paham dan itu sangat berbeda. Kemudian intelligent design of new material, jadi desain yang baru tentang material. Apa itu material engineering? Teknik material itu adalah pengetahuan mengenai merancang atau merekayasa struktur material untuk menghasilkan sekumpulan sifat yang ditetapkan berdasarkan hubungan antara struktur, properti yang pasti. Kemudian material science itu pengetahuan yang mempelajari hubungan antara proses, struktur, sifat-sifat, dan performansi material. Jadi material science dan material engineering cukup berbeda di sini. Nah, ini bisa kita lihat di mana yang dimaksud dengan konsep material teknik. Di antara processing, ya, proses itu pasti menghasilkan struktur dari bahan baku tersebut, dan bahan baku itu akan berhubungan, ya, timbal balik, ya, antara struktur dengan sifat-sifatnya, sifat material, struktur material. Nah, kalau dia sifat materialnya keras, pasti strukturnya berbeda dengan material yang lunak. Kemudian material material performance material atau material optimization system atau di sini konsep tentang material science dan material engineering yang kita bicarakan tadi. Jadi dari material teknik itu harus dipahami ada tiga sistem yang cukup berperan di situ, yaitu proses pemrosesan material, struktur, dan sifat-sifat dari material sendiri. Nah, pada umumnya campuran dari material itu adalah struktur materialnya, sifatnya, prosesnya, dan ketangguhan dari material tadi, ya. Dan contohnya di sini kita bisa lihat dari proses akan menghasilkan struktur, sifat, dan ketangguhan dari material. Itu pada umumnya ini. Tapi yang pasti yang berbeda di sini misalnya berbicara tentang barang bahan baku mentahnya, ya, dalam proses itu dapat menjadi tolak ukur apakah ketangguhan dari bahan tersebut baik atau tidak yang menghasilkan suatu produk. Jadi suatu produk akan dihasilkan baik atau tidak itu tergantung bahan baku dari bahan baku mentahnya dari suatu proses di bahan baku. Jadi kalau kita memahami dengan baik struktur, komposisi, sifat, ini akan bisa sesuatu yang sangat baik untuk kemajuan sifat-sifat material. Contoh adalah kemajuan yang gratis pada rasio antara kekuatan dengan densitas bahan. Ini menghasilkan berbagai macam produk baru dari sikat gigi hingga raket tenis. Jadi kita harus paham sifatnya atau komposisinya yang bisa kita gunakan untuk produk-produk yang kita inginkan.
Jadi di sini dari kayu, dari perunggu, kemudian pengocoran logam sampai besi, ini sampai dengan komposit itu semakin keras. Ya, dari kayu sampai besi sampai komposit sampai carbon fiber. Tingkat keelastisannya makin tinggi dan tingkat kekuatannya makin tinggi juga. Jadi kalau kita tahu tentang material teknik, kita akan paham bagaimana membuat suatu produk yang kita inginkan dengan kondisi-kondisi yang dibuat untuk menghadapi kondisi pada produk tersebut. Misalnya harus memiliki ketahanan yang cukup dan keringanan yang tinggi atau bahan yang ringan tapi kuat. Bagaimana itu menciptakan barang tersebut? Ya, kita menggunakan campuran besi dan campuran misalnya fiber misalnya ya, besi atau serat gitu, sehingga menghasilkan benda yang kuat tapi elastis misalnya atau ringan. Nah, pada struktur level subatomik ya, ada sangat paling kecilnya. Itu struktur elektron dan atom individu yang menentukan interaksi antara atom-atom. Jadi ada level pada struktur bahan itu, yaitu level subatomik. Kemudian level atomik, ya, susunan atom dari material. Atom yang sama dapat memiliki sifat yang berbeda. Contohnya dua bentuk karbon atom ini ya. Kemudian struktur mikroskopik, ini susunan butir-butir kecil material yang diidentifikasi sebagai yang diidentifikasi dengan mikroskop. Material teknik ini pasti berhubungan dengan mata kuliah semester 2 itu ya. Metalurgi fisik. Jadi metalurgi fisik juga pasti berbicara pada bahan atau teknik bahan. Ya, sehingga struktur mikroskopik pada praktikum metalurgi ini pasti kita bicarakan. Kemudian mikroskopik ada struktur makroskopik. Jadi misalnya kupu-kupu secara makroskopiknya bisa kita lihat secara kasat mata itu dalam bentuk kupu-kupu sendiri. Tapi dalam mikroskopiknya bisa kita lihat strukturnya seperti ini. Level atomiknya dalam level atom ya akan bisa kita lihat seperti model-model seperti ini. Nah, level subatomik itu adalah level pada paling inti dari atomik. Nah, ini semua sebenarnya ini adalah gambaran atau model-model yang bisa kita pahami tentang level-level dalam struktur bahan sendiri. Contoh misalnya kupu-kupu. Sehingga perlunya kita memahami tentang filsafat juga, filsafat ilmu teknik pada semester 2 nanti. Ini ya, pada mode-mode skala pada makhluk hidup misalnya. Ini kan kita jumpai ya, misalnya level kupu-kupu itu apa komponen pemicu pembuatnya ya, dari struktur-struktur apa dia. Jadi bisa dipilah-pilah, manusia juga bisa dipilah-pilah dari bahan baku apakah itu. Nah, jenis-jenis material, ya, klasifikasi solid material didasarkan pada kimia, pembentuk dan struktur atomnya, terbagi 3 jenis yaitu metal,
keramik, polimer, dan komposit. Kalau metal ini elektron valensi terlepas dari atom dan menyebar dalam lautan elektron sehingga mengikat ion bersama-sama. Sifat dari besi ya itu kuat, bulat, kemudian pengantar listrik dan panas yang baik. Kemudian dia akan mengkilap bila dipoles. Kemudian keramik itu atom berperilaku seperti ion positif dan negatif dan terikat oleh gaya kolom. Biasanya adalah kombinasi dari logam atau semikonduktor dengan oksigen. Oksigen, nitrogen, atau karbon. Ini sifat keramik itu keras, rapuh, isolator. Isolator ini tidak pengantar listrik yang baik ya. Contoh misalnya keramik itu kaca, porselin. Jadi kalau dibilang kaca itu pada level struktur, sifat, properties, dan struktur bahannya harus kita pahami. Kalau kaca ini terbuat dari silikon atau pasir. Ya. Sehingga pasir kuarsa itu yang di pantai-pantai bisa kita lihat itu pasir kuarsa. Itu adalah bahan baku pembuat kaca. Polimer ini terikat oleh gaya kovalen dan juga oleh gaya lemah van der Waal. Ini biasanya terdiri dari atom C dan H. Polimer ya. Itu terurai pada suhu 100 sampai 400 derajat Celcius. Sifat polimer ini sangat ringan, contoh karet plastik. Polimer itu plastik termasuk. Tapi pada awal-awal munculnya plastik, memang plastik sebagai solusi dari permasalahan manusia ketika ingin menghasilkan suatu produk yang murah, kemudian aplikatif, maksudnya bisa dibawa kemana-mana, dan bisa ringan ya. Tapi pada tahun-tahun sekarang ya, pada zaman sekarang polimer atau plastik sudah jadi masalah karena tingkat penguraiannya cukup lama, bisa sampai 100 tahun untuk menguraikan satu plastik saja sehingga bisa menghasilkan polusi pada bumi. Setelah polimer ada namanya komposit. Nah, komposit ini terdiri dari dua bahan yang di atas ya. Itu komposit misalnya polimer dengan metal atau metal dengan keramik. Itu komposit namanya. Tujuan komposit adalah untuk mencapai kombinasi sifat yang tidak ditampilkan oleh bahan tunggal. Jadi karena digabungnya beberapa bahan, menghasilkan bahan baru yang berbeda pada bahan dasarnya. Dan juga untuk menggabungkan karakteristik terbaik dari masing-masing bahan dan komponennya. Contoh tadi, misalnya keramik itu dia ringan, metal berat ya, sehingga kalau digabung tidak begitu berat dan tidak begitu ringan, tapi sifatnya keras dan bulat ya. Ini kita bisa lihat skala-skala dari besi, keramik, polimer, dan komposit. Density-nya komposit misalnya kayu dengan campuran yang lain ini cukup bawah ya ukuran density-nya. Beda dengan material besi. Nah, contohnya kalau metal itu misalnya besi cor, aluminium, titanium dan sebagainya. Kalau keramik itu ya
kelas, ya, aluminium zirconia dan sebagainya. Polimer itu plastik, kayu, ya, apalagi katun, ya, atau lem, ya, itu polimer. Nah, kalau komposit itu glass fiber, ya, hubungannya. Di sini kita bisa lihat elastisitasnya, ya. Kalau komposit dia lebih tinggi elastisitas. Kekuatannya, nah, kalau di sini kekuatan untuk metal dengan komposit hampir seimbang, ya, kekuatannya. Nah, yang paling bawah adalah polimer untuk kekuatannya. Kalau tadi dengan elastisitasnya polimer cukup di bawah elastisitasnya, yang cukup tinggi itu komposit, keramik, dan besi. Untuk ketahanannya terhadap tekanan, ya, atau lenturan, besi cukup tinggi, ya. Besi itu ya aluminium, alloy, ya, sebagainya itu besi. Sementara komposit misalnya kayu, ya, itu masih di bawah pada besi. Keramik juga masih di bawah. Nah, electrical conductivity atau pengantar listrik yang baik itu, ya, kita bisa lihat besi sangat baik, semikonduktor di bawahnya, kemudian keramik dan polimer itu pengantar listrik yang cukup buruk, ya. Kemudian material yang digunakan pada teknologi tinggi terdiri dari semikonduktor, biomaterial, bahan material, dan nanomaterial. Nah, sekarang ini dikembangkan ke nanomaterial, ya. Kalau semikonduktor itu memiliki sifat listrik antara konduktor listrik, ya, dan paduan logam. Ya, biomaterial ini digunakan untuk komponen yang ditanamkan ke dalam tubuh manusia untuk pengganti bagian tubuh yang sakit atau rusak. Itu biasanya operasi-operasi itu biomaterial itu, misalnya pemasangan ring pada jantung atau pemasangan pen pada tulang yang patah, itu namanya kan biomaterial. Sementara smart material itu bahan cerdas, adalah kelompok material baru yang sekarang sedang dikembangkan dan memiliki pengaruh signifikan pada banyak teknologi. Nah, kata cerdas sendiri menyiratkan bahwa bahan ini dapat merasakan perubahan dalam lingkungan mereka dan kemudian menanggapi perubahan dalam perilaku yang telah ditentukan. Partisipat yang juga ditemukan dalam organisme hidup. Nah, artinya ini pengembangan dari struktur yang sangat mirip dengan struktur manusia sendiri atau makhluk hidup. Jadi diadopsi dari situ sehingga dikembangkanlah smart material tadi. Nah, jadi material yang bisa beradaptasi pada perubahan-perubahan apa saja, misalnya perubahan panas, dia akan beradaptasi pada tak panas. Perubahan dingin, dia juga bisa beradaptasi pada perubahan. Nanomaterial, ini material yang dirancang dalam skala nano. Nah, nano ini pangkat minus 9. Ini. Nano sangat, sangat, sangat kecil, ya. Nano. Lebih jauh dengan smart material ini, komponen bahan atau sistem pintar mencakup beberapa jenis, misalnya sensor yang mendeteksi, ya, sinyal, atau aktuator itu yang melakukan fungsi responsif dan adaptif. Aktuator dapat mengubah bentuk, misalnya posisi, frekuensi alami, atau karakteristik mekanik sebagai respon terhadap perubahan suhu, medan listrik, dan medan magnet. Ada 4 jenis bahan yang bisa digunakan untuk aktuator itu. Safe memory alloy, kemudian keramik, magnetostrictive material, dan
fluida elektrogeologikal. Nah, ini lebih jauh lagi untuk nanomaterial ya. Itu smart material. Kalau untuk nanomaterial ini memahami kimia dan fisika material dimulai dengan mempelajari struktur yang besar dan kompleks. Kemudian dilakukan dengan penyelidikan blok yang membentuk dasar struktur. Dari yang lebih kecil dan sederhana, kemudian pendekatannya itu disebut top down, dari kecil sederhana. Dengan munculnya scanning problem mikroskop, mungkin kita untuk memanipulasi dan memindahkan atom dan molekul untuk membentuk struktur baru. Dengan demikian, desain material baru yang dibangun dari konstituen atom tingkat sederhana, kemampuan untuk hati-hati mengatur atom memberikan kesempatan untuk mengembangkan sifat mekaniknya, yaitu sifat mekanik, listrik, magnet, dan sifat lain yang tidak mungkin sebelumnya. Ini pendekatan ini disebut button up, yaitu studi tentang sifat material disebut nanoteknologi. Sifat material ya. Sifat-sifat material ini ada beberapa sifat, yaitu ada 5 sifat, yaitu mekanikal sifat atau sifat mekanika. Ini respon terhadap gaya mekanik. Jadi ada bahan yang cukup kuat menghadapi gaya mekanik, yaitu misalnya perputaran terus menerus. Jadi ada bahan yang cukup lama haus ya. Atau misalnya komposit ya. Aloi misalnya, atau bukan aloi, atau besi baja ya. Nah, itu cukup lama mengalami haus ya. Itu disebut sifat mekaniknya. Kemudian electrical and magnetic atau sifat listrik dan magnetik, yaitu respon terhadap medan listrik dan magnet, itu misalnya konduktivitasnya, apa dia sifatnya konduktor, isolator, dan semikonduktor. Itu terbagi 3 ya untuk sifat-sifat pada elektrikal. Kemudian sifat panas, yaitu berhubungan dengan transmisi panas dan kapasitas panas. Jadi ada bahan yang dapat menyerap panas gitu. Nah, ada bahan yang mudah memuai terhadap panas. Nah, contoh misalnya aluminium atau seng itu cukup cepat memuai terhadap panas berubah. Kemudian sifat optik itu meliputi absorpsi, transmisi, dan scattering cahaya. Kemudian sifat kimianya ya, dalam kaitan dengan lingkungan, ketahan terhadap korosi maksudnya. Jadi ada bahan yang cukup artinya korosivitasnya rendah. Nah, contoh misalnya bahan yang korosivitasnya rendah itu misalnya stainless atau platina, atau tingkat yang paling tinggi itu ya emas. Emas sendiri tingkat korosivitasnya itu sangat rendah. Tapi setiap benda itu pasti terjadi korosivitas. Namun bila di bahan emas itu cukup rendah. Aluminium atau stainless juga ada korosivitasnya, tapi cukup rendah juga. Jadi prinsipnya setiap bahan pasti menghadapi korosivitas, tapi pada setiap bahan berbeda-beda tingkat korosivitasnya. Nah, dalam proses sesi proses material ini pertama ya, harus kita tahu penggunanya untuk siapa, digunakan siapa pengguna barang tersebut. Tentu sifat-sifat yang dibutuhkan, misalnya sifat mekanik, listrik, panas, optik, dan sebagainya, itu harus tahu bahannya. Jadi misalnya yang menggunakannya itu digunakan untuk
pengantar listrik yang baik. Ya pastilah kita harus menggunakan bahan yang konduktivitasnya tinggi. Ya, bahan-bahan konduktor. Ya, pasti misalnya stainless, kuningan dan sebagainya ya. Itu yang digunakan. Kemudian sifatnya itu identifikasi dari sifat-sifat material tadi ya harus paham. Jadi dalam memproses suatu produk ya kita harus tahu sifat dari bahan tersebut atau strukturnya dan komposisinya. Ketiga itu material sendiri, yaitu identifikasi proses yang dibutuhkan, misalnya proses struktur dari bentuk keseluruhan, contoh pengecoran, evaporating, dropping, forming, ya, dan annealing atau pemakuan atau pengecoran atau pencetakan terhadap suatu produk. Itu harus tahu apakah ada material yang pada proses pencetakan tidak bagus, ada pada proses penandlingan atau penumbukan atau penokokan bahannya itu bagus misalnya. Itu harus paham di sifat materialnya. Ini struktur proses dan sifat-sifat dari bahan tadi ya. Sifat material tergantung pada strukturnya, kekerasan dengan struktur contoh ini kita lihat kekerasan dibanding dengan struktur dari baja sendiri. Ya, kekuatannya ya. Ini makin yang di ini. Aisiter ya, makin kuat bahan bajanya itu semakin baik. Jadi pada pemrosesan bisa merubah struktur, itu struktur baja sendiri misalnya. Kenapa kita mempelajari material itu? Gunanya untuk memilih material yang tepat dari ribuan material yang tersedia. Jadi ada beberapa kriteria yang menjadi keputusan akhir yang bisa digunakan. Kemudian material mungkin mengalami kerusakan dalam pengoperasiannya. Misalnya pengurangan kekuatan mekanik yang signifikan dapat diakibatkan oleh paparan suhu tinggi atau lingkungan yang korosif. Jadi kita harus paham dan harus belajar tentang material. Intinya mungkin pertimbangan utama adalah pertimbangan ekonomi. Berapa kos untuk memproduksinya? Produk tersebut menjadi produk jadilah. Oke, saya rasa sampai di situ yang bisa saya sampaikan dengan material. Ini referensinya yang bisa mahasiswa cari. Ya. Kurang dan lebih mungkin saya mohon maaf. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi mahasiswa semua. Adapun pertanyaan boleh ditanyakan pada WA Group atau Japri di kanal YouTube saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.